Makasih ya sayangnya. Gimana mah? Pijatan aku enak gak? Wah enak banget. Enak banget. Sakit, jangan kenceng-kenceng. Maaf. Kenceng-kenceng gimana? Itu kamu kenceng banget pijitinnya. Pelan-pelan kenapa sih mas yang lembut? Saya gak kenceng. Masa? Ini saya cuma begini doang dibilang kenceng. Masa papa cuma begini dibilang kenceng? Enggak, tadi tuh kenceng. Makanya sekarang pelan-pelan. Coba dulu yuk. Ih mas. Apalagi? Pak terus terang ya, mama gak bisa terima apa yang Pak Irfan lakukan ke Nino. Ini gak adil buat Nino, Pak. Kenapa sih dia gak mau nolong Nino, Pak? Padahal dulu papa itu kan yang nolongin dia. Paling gak dia ada dong balas jasa ke papa, balas budi, ya kan? Iya, Ma. Papa juga kasihan sama Nino, Ma. Papa sangat menyayangkan kalau perbuatan Pak Irfan sama Nino seperti ini. Tapi memang Pak Irfan wajar aja kalau marah. Memang Andin itu ponakannya dia. Dan jelas aja dia sakit hati. Karena Nino selama ini memperlakukan Andin seperti itu, Ma. Pak, gimana kalau kita bilang ke Andin aja masalah ini? Tapi, Ma. Kita kan gak bisa diem aja seperti ini, kasihan Nino, Pak. Kita orang tuanya Nino, kita harus berbuat sesuatu untuk Nino. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok sepi sih? Rena mana ya? Iya, Rena mana? Di kamar kali, Mas. Yaudah, saya coba cari ke kamar ya. Kamu duduk dulu di sini. Duduk sini. Iya. Hati. Iya. Sebentar ya. Rena. Rena. Rena mana? Di kamar gak ada. Di kamar mandi? Kamar mandi saya cek juga gak ada. Nah terus dia kemana mas? Gak tahu sih. Mirna! Mirna Kiki! Rena mana Mir? Mirna! Kemana? Surprise! Ya Allah. Mama udah cariin dari tadi loh. Ini apa? Hah? Ini voucher kejutan buat mama. Aku bikin khusus buat mama. Tapi bikin vouchernya dibantu Enjus sama Miss Kiki juga. Oh ya ampun, voucher buat mama. Ih baik banget sayang. Makasih ya. Iya ma. Voucher, pijet, dan bantu-bantu mama dari aku. Jadi, mama boleh pakai voucher ini untuk minta pijit dan dibantuin apa aja sama aku supaya mama nggak capek, bisa istirahat. Ya ampun, makasih ya. Apa ada? Terus cuma mama aja yang dikasih voucher, papa enggak. Papa, jadi tim aku buat mama. Ya udah sekarang giliran papa jadi asisten Rena. Ya. Oke. Okay. Oke, kalau gitu aduh kok udah malah pegel-pegel dah. Oke, vouchernya mau dipakai nih. Boleh mau pakai enggak vouchernya sekarang? Boleh. Oke. Okay. Kalau gitu pijit-pijit mama.
Ren. Akhirnya sekarang ini mama bahagia sekali. Akhirnya anakku Randy mantapkan pilihan hatinya pada Mbak Catherine. Anaknya baik, cantik, santun, dan terlihat sangat sayang dan sangat tulus sama Randy. Semoga kali ini aku gak salah lagi. Dan semoga kali ini yang terbaik buat anakku Randy. Bu Mayang, Bu Mayang. Iya, Mbak. Maaf, Bu. Ini ada kiriman paket untuk Pak Randy. Boleh saya titip di Bu Mayang? Buat Randy? Dari siapa, yuk? Tadi seorang wanita mengantarkannya. Katanya namanya Jennifer. Jennifer? Ya udah, boleh-boleh, Mbak. Ini Bu paketnya. Oh iya ya, makasih yo. Iya, sama-sama Bu. Jennifer kirim apa ya buat Randy? Cincin yang sudah aku berikan sama Mbak Jen dulu. Tante Mayang, maaf sebelumnya kalau aku gak bisa memenuhi harapan Tante. Aku kembalikan cincin ini karena aku gak pantas memilikinya. Cincin ini hanya untuk perempuan yang Randy cintai, yang Randy pilih untuk menjadi pasangannya. Terima kasih untuk semua kebaikan Tante. Duh, Mbak Jen. Aku sedih deh bacanya. Ya udah, aku ke atas dulu. Terima kasih ya, Mbak. Dan semoga Mbak Catherine yang berjodoh dengan Randy. Dan cincin ini akan disematkan ke jari manisnya Mbak Catherine. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ma. Ma. Ren. Mama kenapa, Ma? Tadi aku salam sampai gak dijawab. Iya, maaf ya. Mama gak ngeh kalau kamu udah pulang, Ren. Maaf, yo. Emang kenapa sih, Ma? Ini loh, Ren. Cincin ini kan... Kok cincin ini bisa ada di Mama lagi? Seingat aku waktu itu, Mama pernah kasih cincin ini ke Jennifer, kan? Iya, Ren. Mbak Jen sudah kembalikan cincin ini ke Mama lagi. Dan dia menulis surat kalau cincin ini pantas disematkan ke jari manis perempuan yang kamu cintai. Dan memang benar, Ren. Yang pantas memakai cincin ini adalah istri kamu. Dan cincin ini pemberian dari nenek kamu. Dan sudah turun-temurun diberikan kepada menantu perempuannya. Dan sekarang, Ren, giliran Mbak Catherine yang memakai cincin ini. Mama udah gak sabar lagi, Ren. Mama bahagia sekali. Mama ini gak sabar untuk memberikan cincin ini pada Mbak Catherine. Iya, Ma. Ini juga berkat doa dari Mama. Dan pokoknya aku minta Mama udah terus ya hubungan aku sama Catherine. Biar langgeng. Pasti dong, Ren. Makanya kamu jangan lama-lama melangsungkan pernikahan sama dia. Yo, harus segera. Iya, Ma. Insya Allah. Sekali ya. Sounds like fun. Ada apa di luar? Aduh. Alhamdulillah, I feel so much better.
kepala udah nggak pusing, badan sudah enakan, alhamdulillah. I should check outside. Ada apa sih rame-rame ini? Makasih ya sayangnya. Gimana mah? Pijatan aku enak nggak? Wah enak banget. Enak banget. Suki, jangan kenceng-kenceng. Maaf. Kenceng-kenceng gimana? Itu kamu kenceng banget pijitinnya. Pelan-pelan kenapa sih mas yang lembut? Saya nggak kenceng. Masa? Ini saya cuma begini doang dibilang kenceng. Masa papa cuma begini dibilang kenceng? Enggak, tadi tuh kenceng. Makanya sekarang pelan-pelan. Coba dulu yuk. Ih mas. Apalagi? Kamu mau cuma toel-toel doang, gak dipijit. Tadi salah, sekarang salah. Salah terus kayak saya. Coba saya ngajarin papa gimana cara mijitnya. Ini pak, pelan-pelan. Tapi ditekan-tekan. Begitu pak. Ya kan mah? Makanya enak banget. Kenapa ketawa? Nih lihat tangan saya tuh gede. Gimana saya bisa pelan-pelan? Tadi aja saya merasa pelan aja, kamu ngerasa saya kekencengan. Mana tangannya kegedean sih? Iya, maaf. Kenapa ketawa? Ada yang lucu? Yang besar tangan saya kan? Iya mas. Pak, tangannya masal kan bisa ketoplak itu gimana gak sakit? Udah, jangan marah-marah. Udah, mas. Mau coba saya pijitin sini? Nggak usah. Nggak, mas. Udah bisa pijit sendiri. Udah, jangan marah-marah. Maafin aku ya, aku yang salah. Demam doang. Terus mau apa?